Hari ulang tahun Satpam yang ke-37 dibuka secara resmi oleh Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Mukiarto, bersama dengan Bapak Satpam Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin, di lapangan parkir barat G Expo Kemayoran. Acara yang dijadwalkan akan berlangsung 2 hari ini merupakan agenda resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi forum pertemuan dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP. Upacara HUT Satpam merupakan rangkaian kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polri bersama dengan asosiasi di bidang industri pengamanan seperti Abujapi, ASIM, Abjatin, dan APSA. Komjen Pol Mukiarto yang menjadi inspektur upacara menyampaikan amanat dari Kapolri agar Satpam harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan profesionalisme Satpam dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam rangka HUT Satpam ini antara lain workshop, pameran, dan seminar. Upacara HUT Satpam ini ditutup dengan pertunjukan keterampilan dari perwakilan Satpam yang menjadi peserta upacara. Jadi pagi hari ini walaupun diiringi dengan hujan, tapi semangat para rekan-rekan anggota Satpam demikian luar biasa. Kita sudah selesai melaksanakan upacara hari ulang tahun Satpam yang ke-37 tahun 2018 ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua rangkaian berjalan lancar dan syukur alhamdulillah semuanya juga bisa kita laksanakan dengan seluruh rangkaian kegiatan dari mulai upacara sampai peragaan-peragaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentunya hari ulang tahun ini sebagai refleksi kita supaya bagaimana anggota Satpam nantinya ke depan senantiasa harus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya terus-menerus. Makanya sejalan dengan tema bagaimana meningkatkan kompetensi tadi itu supaya menjadi profesional dan pada akhirnya akan dapat mengamankan ketertiban dan keamanan di lingkungan kerjanya itu dalam keadaan mantap dan kondusif. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.